Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya nak share ataupun nak kongsi perubahan tutorial untuk 5 tangkai. Ini saya buat perubahan 360 ya. Hai semua, assalamualaikum. Sekejap ya. Ini saya nak tunjuk dulu yang mana saya dah ada ready stock. Okey. Ini ready stock, harga dia RM180 untuk saiz pasu L. Okey, dan juga bunga, ya ini bunga velvet eh. Bunga velvet 5 tangkai. Warna soft pink. Sekejap ya. Okay, ni soft pink. Okay, assalamualaikum semua. Okay, macam biasa hari ni saya tadi, kalau siapa yang sempat tadi, saya ada buat live tutorial untuk pasang span ataupun pasang buluh eh, pasang bukan buluh, pasang bunga. So ini yang saya ada ready stock eh. Kalau siapa nak boleh contact saya area KL dan juga Selangor, sebab saya tak ada buat postage ataupun buat post lah kan. Saya hanya just self pick up dekat Bangsa ataupun Permaisuri Ceras, ataupun boleh gunakan Lala Move, yang mana cost tu ditanggung oleh customer sendirilah. Okay, so ini ready stock pasu gold size L, ada 5 tangkai velvet dan juga ada 4 set daun L eh. So kalau nak boleh contact saya 017-4495-895 Mizan. Sebab ini saya ada satu stok sahaja, yang lain semua dah sold out. Okay, so hari ni sekejap saya simpan je. Okay, hari ni saya nak buat tutorial gunakan daun pasu leper. Yang ni saya dah spankan tadi, dah kering berlumut dia. Okay, pasu leper dengan bunga SPL warna soft pink. Okay. Soft pink saya guna dalam 5 tangkai lah. Right? Yang ni saya nak buat 360, perubahan 360 punya. Sangkut ke saya punya line? Clear ke saya punya line ni? Sebab saya punya ni dah start dah sebenarnya. Okay, dapat tengok ke semua saya punya line? Assalamualaikum ke Akil Aisyah, ke Aspa, Zura. Okay, tak apa. Kalau line tak clear, korang bagi tahu, sebab dekat tempat saya ni tengah hujan lebat. So saya nak buat bunga ni sebab besok saya nak hantar dekat customer. Alang-alang saya dah buat, saya nak kongsi sajalah. Yang mana yang otai-otai tu tak perlu tengok pun tak apa, sebab saya kan baru newbie, tak adalah saya hebat otai-otai. Tapi kalau tengok boleh tegur saya, kalau ada kurang, ada kat mana-mana yang rasa tak betul, kita share. Okay, so macam biasa bunga ni saya just lipatkan dia dulu bagi bentuk macam ni. Alright, dan saya anggarkan, orang akan tanya tau kenapa saya letak lidi ni kan. So di kecil-kecil ni saya nak cucuk 5 tangkai, so saya nak bajet dia punya apa tu? Nana dekat Shopee ada jual.
SPL, cari je dalam Shopee SPL. Dia ada jual. Banyak je. Harga dalam RM14.50 ataupun RM15 tu dah kira okey dah. So yang ni macam biasa macam cakap tadi, 5 tangkai ni letak untuk kita adjust dia punya jarak dekat situ. Tak adalah 100% perfect, tapi kita just agak-agak saja, okey. So kalau line tak okey, saya minta maaf ya, sebab line dekat hujan dekat luar tu hujan lebat sikit. So dia punya line automatically akan sangkut. Okey, yang ni saya kepak dulu macam ni. Dan saya nak ukur dia punya ketinggian. Kalau pasal leper ni, kalau kita buat tinggi sikit, dia jadi cantik tau. Tinggi sebab dia pasal leper dan bulat. Sorry, pasal leper dan lebar. So kalau kita buat dia macam tinggi sikit, insyaAllah cantik. Yang ni saya kepak dua macam biasa. Yang ni saya buang dia punya lebihan dia. Kalau tak nak buang pun tak apa, terpulang. Kalau lain tak clear, saya minta maaf ya. Okay. So cuba tengok ni. Ini ketinggian yang saya nak. Kalau untuk ini sesuai untuk dining table . Kalau tinggi sangat kita cap secukup. Okey. Macam biasa kita letak glue gun. Kalau korang nak pakai gam latex pun boleh. Saya jenis suka pakai glue gun sebab dia cepat kering sebenarnya. Okey, kita letak dekat sini. Saya letak belah depan saya dulu lah. Okay, yang pertama kemudian saya akan letak dia punya buluh ni. Buluh ni macam biasa boleh dapat dekat Shopee pun ada jual. Okay. Kalau salah tak apa, kita boleh adjust balik, jangan takut nak cuba. Kalau yang baru-baru newbie macam saya, kalau kita buat salah, contohnya macam maksud saya salah dia punya kedudukan ataupun salah dari segi dia punya gap, jarak, tak apa, kita buat je sebab nanti kita boleh adjust. Kalau tak betul, nanti kita belajar balik. Yang ni, cable tie. Cable tie ni tak kisah korang nak guna size apa, as long dia boleh lekat saja kat sini. Okay, baki ni kita potong. Alright. Yang kedua pun sama, saya akan buat yang kedua, sebab saya nak buat dia macam terbuka sikit tau. Saya tak nak dia macam ni, saya nak macam dia terbuka sikit. Dan bila dia terbuka, dia akan nampak lagi kembang lah. Okay. Kita ukur potongan dia kat sini. Lipat je. Lebihan, kita potong macam ni juga, sama je. Kalau sengit ke apa, tak apa. Kita buat dulu, nanti kita adjust dia. Okay, ni yang nombor dua. Saya lipat siap-siap dulu. Bunga ni korang buat macam ni dulu. Amin, macam dia apa, kepak-kepakkan dia bagi dia nampak kembang sikit. Okay, ni yang pertama. Saya ada lima sebab siap-siap lah. Yang ketiga, kalau nak cari bunga ni dalam Shopee, just type je SPL. Dekat situ dia akan keluar. Ataupun cari je Super Premium Latex. Okay. Dekat situ dia akan keluar. Harga dia dalam RM15, RM14.50 tu insyaAllah lah. Kenapa dia mahal? Sebab dia punya material tu cantik sikit. Bunga dia pun besar-besar. Line saya okey ke? Kalau lain sangkut, minta maaf ya. Akil ya saya. Nur Haslina. Ya, ini SPL. Pasu ni saya beli dekat Shopee. Tak silap saya harga RM40 kot. Size L. Tak silap saya lah, harga RM40 sekali. Tak masuk shipping sebab saya beli banyak kan. Saya tak perasan apa-apa. Macam saya cakap tadi. Okay, kalau korang yang tengok saya punya live petang tadi, saya ada cakap kalau korang nak beli pasu macam ni, okay, yang banyak, yang besar, jangan place order dalam satu
bil yang sama. Macam saya beli 5 5 pasu, saya buat 3 bil. Maksudnya satu bil, satu transaction tu 2 pasu. Okay, satu transaction lagi 2 pasu dan satu transaction lagi 1 pasu. Memang akan rugi saya punya shipping sikit lah dalam RM15, RM16 macam tu. Tapi potensi untuk pecah tu kurang. Sebab saya pernah beli satu bil 4 pasu, dia akan letak satu kotak tu 4-4. Sebab satu bil kan, dia tak boleh nak separate dengan kotak lain. So, bila datang, dia pecah. So, yang itu seller dah pack. Mungkin disebabkan satu bil tu 4 pasu, dia memang dah banyak. Okay, dia jadi bertembung, dia dalam berkonsep dalam tu kan, dalam dia punya kereta tu. That's why lah dia punya tu pecah. So, petua saya, korang just beli dia punya pasu tu dalam 2 dalam 1 bil. Betul kan ni saya ni? Sekejap eh. Saya nak potong dia sebenarnya. Sebab saya pernah beli banyak-banyak tau. Beli 4 set dalam 1 bil, dia akan hantar satu kotak tu untuk 4-4 sekali. Dia bertindan, dia bertembung dalam tu, dia akan retak dan pecah. Rugilah. Biar kita rugi shipping RM15 sikit, tapi kita untung sebab pasu tu dia safe, dia akan wrap dengan betul-betul. So yang ni keempat, yang ni yang kelima. Dalam ni ada ke yang buat bunga dalam live saya ni? Ada ke yang buat bunga sama saya? Mungkin boleh share sikit korang punya Facebook, korang punya IG, mana tahu ada di kalangan kita yang berminat nak tempah, boleh juga tambah-tambah pendapatan kan. Mungkin boleh share-share idea, right? So ni saya dah siap 4 tangkai yang saya dah potong dan lipat. Ni saya nak cucuk saja. Kalau bank sengit tak apa. Letak gam sikit. Kalau line saya problem, cuaca tak bagus sikit eh. Sebab sekarang tengah hujan kat sini. So automatically dia akan sangkut-sangkut sikit. Ni yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita letak dia punya. Tak apa, kita buat ni dulu. Yang ni yang kedua. Kita belikan dia. Okay, nanti kita adjust dia, tak apa. Bismillah. Okay, ni macam tinggi sikit. Kan saya cakap bila kita rasa tak betul, kita cabut. Tak ada masalah sebab nanti kita adjust je balik. Okay, ni kita biar dia kering dulu sebab dia salah potong ni. Betul kan? Salah potong tak apa. So yang ni Allah. Sekejap eh, saya punya ni jatuh pula. Okay, ini yang ketiga. Terima kasih ada ambil masa korang petang-petang ni tengok live saya. Kenapa tinggi ya? Siapa tak pelik pula betul ke tu? Macam rendah tadi saya potong. Sekejap-sekejap saya rasa kena lipat lagi ni. Dia macam tinggi sangat. Betul lah ni. Tak apa. Okay, ni yang ketiga. Sini yang senang sikit.
Okey. Yang ketiga. Tiga tangkai macam ni. Yang keempat, sekejap ya, saya adjustkan balik. Sebab tadi kan silap kan. Saya rasa macam dia potongan yang salah. Kita lipat je dulu yang ni. Adjust balik tak apa. So yang ni yang ke 4. Dan satu lagi ni yang ke 5. Nanti kita adjust dia punya ni. Sebab yang ni 5 tangkai, so dia punya gap tu akan kembang sikit lah. Kalau line saya sakut, sorry ya. Sebab sekarang ni line memang agak problem sikit. Okay, yang ke 5. Kita place tadi dekat tempat yang kita dah tunjuk tu. Line asyik terputus ya. Sorry eh, line saya sangkut memang problem sangat. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Ni yang ke 3. Tak kira petak macam biasa. Okay. Ini warna pink eh. Kalau dalam tu ada dalam Shopee, kalau dia tak tulis pink, dia tak tulis pink, dia tulis apa tu? Tak silap saya, warna velvet eh, bukan lavender eh, tak silap saya. Itu pun bunga yang sama, soft lavender ke? Soft purple. Dia tulis macam tu. Ada yang tulis pink tau, ada yang tulis lavender. Saya pun tak sure kedai mana, tapi dia tulis lavender dan juga soft pink. Adjust dia sikit. Okay. Okay, dia akan jadi macam ni. Tengok eh, dia matangkan. Kalau kita nak rendahkan dia sikit, kita tekan sikit ke dalam. Okey. Dah siap. Kita bagi dia kembang sikit macam tu. Sekejap, saya adjust balik yang mana saya rasa tak okey tu, saya adjust balik. Line memang sangkut sikit.
saya sampai sekarang saya tak boleh nak handle lagi untuk 360 punya design. Saya tak pas, saya tak gemar sikit 360 punya design ni sebab dia punya arrangement tu saya tak suka sangat. Okay, kita adjust saya sikit. Kemudian dah settle ni kan, dah dapat dah bentuk yang kita nak. Okay, macam ni. Saya akan letak daun dia. So daun saya nak guna daun lettuce 4 tangkai. Lepas tu ni leper, kalau kita buat macam ni, okay, satu. Saya nak pakai 5 lah bagi dia nampak padat sikit. Sebab saya punya konsep saya suka daun dia banyak, lebat sikit. Kita bentukkan dia. Okey. Yang terakhir. Color ni lah yang saya nak. Oh. Color ni apa ni? Cuba cari dalam Shopee. Saya memang tak ada ready stock sebab saya kalau customer order baru saya akan apa ni? Order dekat Shopee. Saya memang tak ada simpan stok. Saya based on pre-order. Kalau customer order dalam masa seminggu, insyaAllah saya buat, baru saya akan hantar dekat customer. Ada kedai dia memang ambil stok banyak-banyak, tapi saya tak. Saya bukan 100% buat orchid. So saya tak berani, dan space saya kat rumah pun agak limited, dan saya tak berani ambil stok banyak-banyak. Bayangkan satu bunga RM15. So saya nak ambil 10 ke 20 ke, costing satu. Satu lagi tak ada tempat nak letak. That's why kalau customer yang dah biasa dengan saya, dia akan pre-order dalam 5 hari macam tu. Bunga sampai, baru saya akan place dia punya bunga tu. Okay, last kali saya punya tagging. Tagging saya letak je kat mana-mana. Aduh. Okay, macam ni. Yang ni kita adjust sikit. Kalau korang yang suka rendang ataupun ni, boleh rendahkan dia sikit. Dia macam apa, masuk ke dalam sikit. Tapi saya tak gemar sangat. Okay, perubahan yang pertama, 5 tangkai SPL, 5 tangkai, 5 set daun L dan juga pasu size L, right? So yang ni selalunya saya akan charge dalam RM200 sebab pasu ni saya kalau charge ikut harga pasu. Kalau pasu tu murah saya akan kurangkan, kalau pasu tu mahal saya akan lebihkan sikit harga lah. Tapi kalau macam ni basic punya, saya charge dalam RM200 untuk 360 punya
Gubahan saya tak kisah gubahan macam mana, 360 ke gubahan 180 ataupun gubahan one side arrangement. Yang saya bila harga berbeza bila saya charge ikut harga pasu dan juga jumlah tangkai dia. Okay. So ni dah siap, boleh letak dekat meja makan. Okay. Kalau contoh korang nak lebih dia rendang, korang rendahkan dia macam ni. Tapi dia akan macam masuk ke dalam sikit lah. Bagi dia masuk ke dalam sikit. Bagi dia apa? Lentok kan macam tu. Okay. Dia at least kalau untuk yang cantik betul-betul dia letak 6 tangkai. Ini 5 tangkai dia macam ada gap sikit lah di antara space-space tu. Okay, ni yang pertama. Yang kedua saya nak buat gubahan pasu ni. Right. Saya nak pakai bunga SPL juga, tapi saya pakai warna putih. Okay, macam biasa kita lenturkan dia punya bunga ni. Ini saya nak buat one side arrangement sajalah. Kita lenturkan dulu. Okay, kita lipat dia macam biasa. Terima kasih mana yang masih stay dengan saya. Kalau yang ada kerja tu ataupun tak selesa dengan saya, tak apa, boleh tengok kemudian nanti. Kalau ada kurang saya, korang abaikan. Kalau ada lebih, mana tahu ada ilmu-ilmu yang boleh kita belajar sama-sama. Ambil, boleh share dengan kawan-kawan, kongsi rezeki kita yang ada kat sini. Okay, ni yang pertama saya nak buat one set arrangement. First kita cek dulu. Okay, saya nak buat dia simple je. Kalau korang ada masa, boleh go through saya punya YouTube, Ayak Tangan Mizan. Dekat situ ada juga saya punya tutorial-tutorial bunga dan juga ada juga tutorial bunga mix flower lah. Okey, kita rendahkan dia sikit macam ni untuk bagi dia nampak ni, kita kena betatkan dia. Dia ni saya nampak 2 tangkai saja. Kalau macam 2 tangkai ni saya charge sekali dengan pasu RM130. So kalau ini tak ada orang nak lagi, di ready stock. Kalau siapa-siapa yang nak boleh contact saya 017-4495-895 ya. Sebab ini saya buat satu saja, saya ada satu stock saja ni. Sekejap lah ya. Hai Aini, terima kasih kerana petang-petang ambil masa dengan saya sikit. Kita belajar gubahan bunga. Okay, ni nombor 2. Kalau nak buat sama tinggi pun boleh. Macam saya suka buat satu tinggi, satu rendah. So dia nampak macam tak terlalu sempurna sangat lah. Biar dia nampak macam ada dia punya tinggi rendah dia tu. Okay, ni yang nombor 2. Ini 2 tangkai saja saya buat ya. So kalau nak boleh contact saya. Ini saya charge RM130 untuk 2 pasu, 2 bunga SPL dan juga 2 tangkai, 2 set daun L. Yang ni cantiknya kalau kita letak dekat meja sudut tau. Dekat meja sudut. Sekejap ni saya cuba lenturkannya balik.
sini kita letak kita punya bulu. Aida, Ida, Aida. Waalaikumsalam. Terima kasih Ida join saya punya live. Kalau ada masa boleh buat ataupun awak memang dah buat live apa ni? Gubahan bunga, kongsi tip ataupun awak komen je awak punya Facebook. Mana tahu nanti orang boleh go to awak punya Facebook atau boleh kongsi-kongsi rezeki ya. Okay. Kalau dia goyang-goyang macam ni, saya suka letak tambah atau bagi dia betul-betul pupuk. Sebab dia akan ada juga yang goyang-goyang macam ni kan. Tak apa, kita stickkan dia kat sini. Okay, biar dia betul-betul kukuh kat situ. Ini dua tangkai ya. Dua tangkai dengan pasu porselin. Pasu porselin ni kalau letak bunga warna pink pun cantik, letak bunga warna putih pun cantik. Ya, ni sesuai dekat dinding kan, maksudnya letak dekat area TV ke, letak dekat korang punya almari solid tu pun boleh. Sekejap kalau line tak clear saya minta maaf sebab line kat sini memang sangkut. Baru nak cuba-cuba. Boleh, baru lagi bagus sebenarnya sebab kalau tak cuba kita tak tahu tau macam mana dia punya perjalanan untuk jadikan dia sebagai satu orkid ni. Saya dulu pun cuba-cuba juga. Bila kita cuba dah ambil gambar, first kali tip saya kan, kalau untuk orang-orang yang macam saya newbie ni, bila korang buat tu, jangan simpan gambar. Ambil gambar, tak kisahlah dari sudut mana sekalipun. Gambar tu share dekat Facebook, share dekat Instagram, share dekat status WhatsApp ke. So insyaAllah kalau orang suka, dia akan contact kita. Dari situ dia kita punya apa ni, bisnes akan kembang. Jangan simpan dekat dalam handphone saja. Sebab kalau kita simpan dalam handphone saja, orang tak tahu kita ada buat bunga. Okay, ni yang pertama. Alright. Assalamualaikum, saya Seri. Cik Mustafa, terima kasih. Saya pun masih belajar. Okay, semoga ilmu yang tak seberapa ni bolehlah bantu kita untuk mencantikkan rumah, boleh bantu untuk buat hasil perniagaan ke. InsyaAllah. Okay, ni yang kedua. Terima kasih support saya. Saya pun masih belajar lagi ya. Tak adalah hebat. Bukanlah orang yang macam ni. Sekejap saya tengok. Kalau macam ni, kita cabut je. Kalau macam kita rasa tak okay, kita cabut je. Then kita repair balik. Saya nak buat macam ni lah. Depan belakang. Depan. So lubang yang tadi tu kita ambil lumut yang mana-mana, kita tampal je. Okay, kita rotate balik. So bunga ni bila korang cabut dia akan tertanggal tau macam ni. Ambil je korang punya yang hijau tip ni, balut balik je. Sekejap main. Balut je balik sebab dia memang mudah tertanggal sebab dia salt tip kan. Yang ni sesuai kalau letak dekat side table, dekat meja hujung penjuru-penjuru sebab dia mini. Maksud saya dia tak terlalu besar sangat. So boleh letak dekat side table. Meja kopi pun boleh letak sebab dia dah syarat kan dengan dia punya design dekat pasu tu. Tak perlu benda lain, dah cukup dah. Sebab dia dah syarat. Warna dia pun nampak macam Chinese, apa, Chinese porcelain ni. Okay, ni yang kedua. Saya nak letak dekat belakang dia. Okay, dah
siap macam ni. Saya punya design, kalau perasan saya takkan letak apa tu, dia punya macam aksesori tambahan. Tapi kalau korang nak letak aksesori tambahan, terpulang. Dia tak ada salah ataupun betul. Korang rasa selesa, cantik di mata korang, buat je. Sebab taste kita tak sama kan, selera kita tak sama. Kalau korang rasa selesa kat mata korang, korang buat je. Kita adjust di balik eh. Kalau tak rasa tak okey ataupun rasa tak berapa nak cantik tu, kita adjust dia je. Okay. Jangan jangan nampak dia terlalu sempurna tau. Bila kita buat dia terlalu nampak terlalu sempurna, itu dia yang buat dia nampak terlalu plastik. Kita macam nampak dia sangat terlalu perfect, itu dia nampak macam plastik sikit. Biar dia jalan dengan hidup dia sendiri. Mizan ada buat tutorial pasu 4 segi tempat tak? Sebenarnya kan pasu ni, dia tak kisah pun awak guna pasu 4 ke pasu panjang ke pasu lebar. Cuma yang beza ni dari segi saiz pasu tu. Kalau pasu tu kecil, dia punya permukaan tu, kita nak letak dia punya kuantiti bunga tu agak terhad. Kalau macam pasu petak, saya rasa sama je. Cuma kita letak belakang satu, kalau tiga tangkai belakang satu, depan dua. Tinggi macam ni kan, contoh ni petak lah. Korang bayangkan dia punya tu petak. So ni dah tinggi, yang ni, ni yang kedua. Yang ketiga korang letaklah sebelah macam ni. Sekejap, saya tunjuk contoh eh. Korang letaklah sebelah macam ni, dia akan nampak. Maksudnya ataupun korang letaklah tinggi sikit macam ni kalau nak tinggi. Tapi yang ni korang lebarkan dia sikit, kembangkan dia macam tu, bagi dia tiga tangkai. Okay, jadi saya nak buat dua tangkai saja. Alright. Yang ni ready stock. Kalau siapa nak boleh contact saya. Yang ni harga saya charge RM130. Pasu saiz, dia cakap L tapi saya rasa ni saiz M. 20 cm darab 20 cm. 20 lebar, 20 tinggi kat situ. Alright. Then tagging macam biasa saya tekankan kat sini. Kalau korang yang nak newbie macam saya, buatlah name card macam ni, letak nama, letak nombor telefon. Sebab ini penting tau, di antara macam contohlah kita kata kita dah letak benda ni, right? Mana tahu esok lusa dia teringin ada duit lebih dia nak dapatkan kita punya bunga lagi ataupun nak tanya stok kita, dia akan contact daripada nombor dekat nombor telefon ni. Tak semua orang akan simpan nombor telefon kita. Tak kisahlah awak seller ke awak buyer, awak tak mungkin save nombor telefon tu sepenuhnya. Macam saya, tak semua customer saya akan save nombor. Okay. Saya akan base, orang akan cari kita dengan nombor telefon yang ada ni. So please letak satu tagging yang ada korang punya nama dan juga nombor telefon sebagai memperingati. Contohnya macam saya cakap tadi, mana tahu bulan depan dia ada birthday mak dia ke, ataupun minggu depan dia ada birthday kawan dia ke, dia suka kita punya orkid, dia contact kita, insyaAllah rezeki kita ada. Babe Syakil, simple dan mudah. Ya, saya pun saya kongsi ilmu ni setakat mana yang saya tahu. Kalau korang yang dah lama dengan orkid ni, mungkin lagi banyak ilmu, mungkinlah boleh belajar lagi. Saya kongsi setakat mana yang saya rasa saya mampu saja. Sebab saya bukannya ambil kelas florist ke. Yang ni korang kena buat tau. Kalau tak buat, dengar saya cakap ataupun tengok tutorial saja, dia takkan jadi. Dia tak sama dengan apa yang kita buat. Okay, bila kita buat sendiri, dia akan dia punya feel ataupun dia punya apa yang panggil perjalanan dia tu lagi dirasa tau. So cuba korang ambil masa musim-musim PKP ni, beli je bunga, tak SPL pun tak apa, beli bunga orkid biasa. Okay, cuba buat kat rumah. Beli je lah dekat Eco Shop pun ada jual sebenarnya. Saya baru pergi minggu lepas, ada jual daun orkid. Satu RM2 sekupang je. Bunga RM2 sekupang, korang beli je. Lepas tu ni korang guna je lah bekas-bekas biasa tu dulu sementara. Okay. Yang ketiga, hari ni saya nak buat pasu leper. Ini saiz M ya. Saya nak buat 3 tangkai SPL warna putih. Sebenarnya kalau awak pakai warna putih dengan design macam ni,
cantik tau. Dia tak perlu warna. Okay, kalau dah pasu ni dah sarat, okay, korang tampal lagi, letak lagi bunga yang macam heavy dia punya design. Contoh macam printed latex yang heavy punya design, ada orange, merah, biru yang ada dot-dot, ada belang-belang semua tu, dia akan lagi nampak messy tau. Okay, macam pakai baju kan, kita pakai baju, macam perempuan pakai baju, baju kurung, selalunya kalau baju tu dah sarat dengan bunga, kain tu akan kosong dan juga tudung tu akan kosong sebab orang akan fokus dekat dia punya baju. Dan kalau korang pakai baju plain yang kosong sahaja, tudung akan ada sikit corak. Itu yang buat benda tu nampak eksklusif. Kalau pasu putih yang plain, korang boleh pakai corak bunga yang printed yang macam meriah sikit, tak ada masalah. Tapi bila dah ada corak macam ni, korang, kita tambah lagi dengan bunga yang printed macam harimau tu, bunga yang warna yang memang kontra sangat, benda tu cantik, cuma mungkin dari segi kita tak match dengan, tak betul. Itu yang buat dia nampak macam serabut sikit. Okay, ni saya nak buat tiga tangkai. Ini pun saya nak buat one side arrangement. Ada setengah orang dia suka letak ni tahu apa, aksesori tambahan. Contohnya cactus, dia suka letak batu. Itu terpulang selera masing-masing macam saya cakap tadi. Cuma saya, kalau tengok saya punya design, memang saya takkan letak saya punya batu-batu ke saya punya ni, sebab saya memang suka kosong. Sebab saya nak dia nampak eksklusif bila dia letak benda dia saja je, dia tak ada campur dengan bunga-bunga lain. Sebab orkid ni kalau kita tengok, kalau perasan kan, kita pergi mall, kita pergi hotel, dekat receptionist dia tu, dia akan letak orkid ni semata dia, dia tak campur dengan benda lain. Itu yang buat dia nampak eksklusif tu. Sekejap saya nak tengok ketinggian dia. Yang mana baru nak berjinak-jinak dengan orkid ni, yang mana tak kisahlah korang buat untuk jual ke buat untuk buat untuk berniaga, banyakkan ikut tengok tutorial. Tak semestinya dengan saya, dengan orang lain pun ada. Dalam YouTube tu bersepah tutorial untuk buat orkid. Okay, saya letak dulu yang ni tepi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nak buat yang rendah sikit ya. Tiga, kita letak dulu dia punya tangkai. Ada ke dalam saya punya live ni yang buat orkid? Kongsilah korang punya Instagram ke, korang punya Facebook ke, dekat komen. Nanti orang boleh go through korang punya Facebook ataupun IG. Mana tahu orang berkenan dekat korang punya design, boleh je tambah juga di poket. Tampal je korang punya apa tu, link ke sebaliknya. Mustafa Tapa, ya betul betul, alhamdulillah. Kalau orang suka saya punya design, alhamdulillah. Kalau orang tak suka, saya tak boleh nak paksa orang tak suka saya. Sebab saya pun tak semua orang saya suka kan, tak semua orang suka kita. So masing-masing punya cita rasa. Okay, ni tiga. Saya nak tengok sekejap macam mana perjalanan dia ni. Tinggi lagi ke ataupun rendah sikit sekejap eh. Okay, ni tiga tangkai. Kalau yang pakai pasu petak tadi pun boleh guna konsep ni, cuma beza pasu saja. Ada orang ajar kalau nak lenturkan ni, jangan kepak tau. Dia pegang kat sini, kita lenturkan dia sebab ada dawai, ada ni, dia boleh terputus. So, kita pegang kat sini, pegang macam ni kan. So, okay, kita lenturkan dia. Itu pun saya baru tahu daripada tutorial siapa hari tu. Okay, ni nombor 2. Hari ni saya nak buat 3 set sahaja. Dekor awak kemas, suka tengok Cik Farida Osman. Farida Osman, alhamdulillah, terima kasih. Buatlah, kalau ada masa saya sangat suka. Sebab saya berkongsi ni bukan saya berkongsi ni sebab saya suka kalau korang buat sendiri.
Okay, kalau korang malas, suka tengok, macam saya pun kadang-kadang suka tengok tapi tak suka buat. Tak apa, jadikan dia sebagai satu minat. InsyaAllah satu hari nanti mana tahu ada masa, ada peluang, boleh juga dapat sumber pendapatan. Okay, ni yang kedua. Kalau buat orkid ni, kita jangan takut tau untuk buat apa tu, dia punya gubahan. Sebab kalau kita kena buat apa ni, try and error. Kalau salah tak apa, sebab manusia kan, bukannya sempurna. Kita cuba je. Bila kita buat, insyaAllah slow-slow kita belajar, satu hari nanti mana tahu. Okay, nak buat rendahkan sikit yang ni lah, sebab dia macam tinggi sangat. Tak apa, kita adjust kemudiannya. Cik Puan Norlida, ya betul, ini SPL dia punya kelopak tu besar. Lagi satu, saya rasa angle kamera saya kot buat dia nampak apa tu besar. Kalau ikutkan dia standard SPL biasa je. Okay, kalau korang nak beli bunga, okay, tak, daripada seller macam saya ke ataupun orang lain, korang tanya dulu bunga ni material dia apa, SPL ke, latex ke, printed latex ke. Okay, then cakap lah sesuai tak untuk korang letak dekat meja makan. Sebab kalau meja makan ke, kat mana korang nak letak bunga tu. Sebab ada setengah customer, dia order apa ni, bunga yang one side arrangement tau, macam ni satu side, tapi dia letak kat meja makan. Jadi tak cantik lah, sebab meja makan kan dia kan 360. Dia maksudnya kalau saya dekat sebelah sini, orang sebelah sini tak nampak, hanya orang sebelah sana je yang boleh tengok. So kalau prefer, korang tanya dulu arrangement dekat seller tu, ini arrangement ni one side arrangement ke ataupun all around. Sebab kalau untuk meja makan, sesuai untuk all around. Sebab kalau untuk side table ke ataupun console table, dia sesuai untuk yang one set arrangement. Sekejap saya nak adjust sekejap. Lagi dia nampak lagi kukuh sikit, lagi dia nampak lagi okey. Saya nak rendahkan yang ni sikit. Okey, macam tu. Kita petakkan dia. Ini rendah sangat pula kan. Dan ini, yang ni kita bukakan sikit. Video saya memang sangkut. Kat sini hujan lebat. So sorry, dia memang stuck gila-gila sikit. Tapi tak apa, saya memang nak, nanti kalau ada masa korang boleh tengok balik lah. Saya just save dalam ni saja. Okay, ni yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Korang kalau nak bunga cantik-cantik, boleh contact juga Puan Norida. Sebab dia ada buat bunga juga tau. Bunga design dia pun cantik-cantik. Area-area Melawati kot tak silap saya, ataupun Setiawangsa. Saya cover kawasan Ceras ataupun Bangsa. Kalau korang nak area-area Ceras, boleh contact saya lah. Ataupun nak contact seller lain pun boleh, tak ada masalah. Yang mana korang berkenan, boleh contact saja. Okay, sekejap saya adjust. Saya nampak messy hari ni, saya nak buka ni dulu. Line saya problem minta maaf. Okay, saya nak adjust balik sebab saya rasa macam tak okay kat situ. Alright, saya nak bagi dia rendah sikit. Ini saya charge 160 untuk
3 tangkai super premium dan juga pasu porcelain ni lah. Yang ni dah tak ada stock eh. Kalau nak kena pre-order. Line saya memang problem, minta maaf sikit. Nanti kalau ni korang tengok je lah dekat saya punya sale je eh. Saya adjust ni dulu. Okay, tak apa, kita cuba je. Salah-salah tak apa, kita repair je balik sampai puas hati. Okay, jangan takut untuk cucur, jangan takut untuk cuba. Kalau salah tak apa, kita cuba sampai kita rasa puas hati. InsyaAllah kalau kita puas hati, kita rasa dah okay, customer kita pun akan rasa happy. Okay. Biar kita rugi masa tak apa, janji customer kita suka. Mana dia tak? Okay. Yang ini yang kedua, saya nak cabut yang ini. Sebab yang ini yang saya rasa macam something wrong somewhere. Okay, saya cuba balik tengok. Tak apa, kita buat je. Right, yang ni saya nak kemaskan ke sini sikit. Yang ni ke sini sikit. Bagi dia mengembang. Okay. Ni yang ketiga tadi. Maaf ya kalau korang yang mana stay dengan saya tu, terima kasih support saya. Okay, semoga ilmu yang saya kongsi hari ini ni bermanfaat untuk korang. Tak kisahlah untuk diri sendiri ke, untuk kawan-kawan ke. Okay, saya nak buat ni sikit, bagi dia tinggi sikit lah. Siapa hari ni kes berapa ya? Saya nak tanya. Nak ambil kerja senang sebenarnya, tahu siapa ada update kes hari ni berapa. Sebab saya tak sempat nak tengok sebenarnya. Siapa ada update kes hari ni berapa ribu eh? Sebenarnya mungkin 4,000, tak mungkinlah 3,000 kan. 4,000 lebih kot. Saya tak sempat nak update lagi kes tu berapa. Okay. Yang ni kita letak buluh macam biasa. Untuk bagi dia stick kat sini lah. Okay, kita potong dia. Cable tie, step yang sama kita buat. Hai Kak Samsia, yang ni boleh post ke? Minta maaf, saya memang tak ada buat post. Sebab saya tak nak ambil risiko kalau barang tu pecah. Tapi ada dalam group ni, dalam live ni, saya rasa ada yang boleh buat post kot. Tapi saya memang tak ada buat post. Sebab saya tak nak customer dapat dia punya gubahan tu dah pecah ataupun dia punya tu dah rosak. Saya tak selesa. Sebab kalau saya punya Lala Move ataupun saya punya rider hari tu hantar pun, saya dah mention dekat dia orang untuk jaga dengan lebih detail. Sebab benda ni sayang kot, customer dah bayar mahal-mahal kan. Tiba-tiba dapat dengan keadaan yang, yelah, kita tak tahu perjalanan dia punya tu macam mana. Mungkin bonggol masuk dalam lori ke kalau kita post kan. So saya tak nak. Kalau nak boleh self pick up. Kalau jauh tu bukan rezeki kita lah kan. So boleh contact dengan dalam ni. Mana tahu dalam ni boleh share kalau korang ada buat business. So ini sama juga, saya akan gunakan daun L 3 tangkai pun sama. Yang ni dia nampak macam tinggi tau, padahal rendah je ni. Dia macam tu asalnya. Okay, sekejap ni. Okay, sedini. Oh, 5,150. Oh, okay, tinggi juga eh. Terima kasih. Boleh tak saya tanya orang macam tu? Terima kasih. Apa nama ni? Syah Suliaman. Oh, okay.
nak kerja senang. At least orang lain pun boleh tahu sebenarnya. Bukan saya seorang je kan tanya. So mungkin orang lain yang tengok live saya ni tak sempat nak update. So dia pun boleh tahu kes tu berapa hari ni kan. Okay, masukkan daun. Macam biasa. Okay, kita tak nak macam ni. Kita tegakkan sikit. Okay, kalau korang nak lagi cantik kan, boleh guna daun saiz L. Sebab kalau saiz S, dia punya, saya suka sebab dia besar daun ni. Korang charge lah sebab bila kita guna barang yang, apa tu? Contohnya kita guna daun L, korang charge lah harga dekat customer daun L. Okay, janganlah kita charge harga daun S. Kalau dia kata mahal ke murah ke, itu terpulang. Kalau rezeki kita ada, kalau kita charge mahal pun, kalau dia suka, dia akan beli, percaya. Kalau korang jual murah-murah pun, kalau dia tak suka, buat apa kan? Yang penting customer. Okay. Korang letak je. Cantiknya yang ini. Eh, alhamdulillah. Kalau orang suka, saya pun alhamdulillah. Kalau orang tak suka tu, tak apa. Kita cuba improve. Saya cuba improve lagi mana yang tak betul. Okay. Yang ni 160. Kalau nak boleh pre-order, insyaAllah minggu depan. Selalunya saya bagi kat customer seminggu lah. Seminggu. Boleh contact saya 017-4495-895. Ataupun boleh go through saya punya Instagram. The Bunga by Mizan. The THE Bunga by Mizan. Saya sekejap ni saya tulis kat sini. The Bunga by Mizan. Okay. Nombor phone saya 017-4495-895. Mizan. Okay. Boleh follow saya punya IG. Yang ni Roslina 3 tangkai. 3 tangkai SPL. Pasu saiz M. Daun saiz L. 3 set. Macam ni. Dia akan nampak kembang tau. Dia akan nampak besar. Kita nak bubuh tengah ke kan? Bagi dia nampak macam padat sikit. Sekejap saya adjust dulu eh. Macam ni lah. Kita bagi dia dulu terlentang sikit lama. Macam tu kan bagi dia nampak macam terserok sikit lama tu. Alamak dia tercabut dah. Tengok kan dia tercabut macam ni. Sebab tu kena ada benda Allah ni. Apa yang hijau ni, kita just wrap dia balik untuk bagi kemas. Samsiah Zainuddin. Hai, selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih berpetang bersama saya. Kita nak kongsi sikit-sikit lah ilmu yang mana saya ada ni. Bolehlah untuk belajar, mana tahu boleh buat pendapatan kan. Kita cuba tengok, tak apa. Kalau silap, kita boleh adjust dia. Kita nak bagi dia nampak macam tu. Bagi dia macam besar sikit. Sekejap eh, saya nak bagi dia nampak dia macam mana jadi dia. Bagi dia terkeluar sikit. Macam tu. Baru dia nampak macam terselit, terselit sikit. Kita adjust dia balik, tak apa. Okay. Lalu kita adjust dia sikit ke sini. Dia nampak padat sikit. Kita cucuk sempan kali. Okay. Orkid ni cik Puan Ros, Puan kot, Puan Roslida. Orkid ni super premium latex SPL. Bukan latex biasa lah. SPL. SPL ni biasa, yang saya tahu eh. Nanti kan ada orang sound saya pandai-pandai pula kan. Yang saya tahu SPL ni dia punya harga satu, dia punya harga lagi mahal, dia punya quality lagi better. Di perbezaan dia, kelopak dia lagi besar. Kelopak dia besar compare dengan latex biasa. Dan korang boleh rasa dia punya apa tu, urat-urat dia ni. Korang boleh rasa garisan-garisan dia. Okay, batang dia pun lagi senang dilentur compare dengan latex biasa. Kalau korang cari dalam
dalam Shopee, kalau harga RM14, RM15 tu mostly dah SPL. Itu kalau silap saya minta maaf eh. Jangan pula cakap saya pandai-pandai. Ini base saya punya pengalaman saya yang tak seberapa. Okay, saya punya tagging macam biasa. Sekejap ni, saya letak tagging saya. Ha, dah siap saya punya ni. Tagging kita ambil yang kecil sikit lah, dia punya urat-urat dia ni. Hai Mizan, dah siap ke? Kak Sari Dayu, saya dah nak habis dekat sebenarnya. Dari tadi saya dah start dah nak habis pun. Dah nak masuk ke penutupan dah. Kak Sari Dayu ni kalau korang nak bunga boleh contact dia juga, tak silap saya. Dari mana eh? Kak boleh bagi akak punya IG ke dekat sini, nanti dia orang boleh contact akak. Baru balik kerja. Berehat-rehatlah kak, habis jangan stres tengok saya sudah. Balik kerja nak rehat kan, tengok-tengok saya ni lagi stres lah. Sudah satu hal pula. So kalau boleh post, saya nak yang ni, post ke Perak Tanjung Malim. Minta maaf, saya memang tak buat post sebab yang ni kan ceramik, so saya takut dia pecah. Okay, posting saya pernah post tau, satu barang post dekat Penang, tapi bukan ni lah, dia besi, apa metal eh, yang dancing lagi tu. Tu first time saya postage dan saya rasa saya tak nak buat post dah sebab saya takut bunga tu rosak. Kak Sari Dayu, nanti letak akak punya ni tau, letak akak punya dalam ni, dalam live ni. Kalau korang buat bunga, jual bunga, korang letak je korang punya Instagram, korang punya Facebook punya business tu kan. Nanti orang boleh go through dekat korang punya Facebook, mungkin dia orang boleh dapatkan orgid dekat sana, area-area Perak, Penang. Lagi senang, tak semestinya dengan saya. Saya just nak kongsi je saya punya cara saya. Okay, alright, so saya nak cakap yang ini ada pre-order. Yang ini dah sold out sebab request by customer, 3 tangkai. Yang ini saya ada ready stock 2 tangkai super premium latex. Yang ini RM130. Okay, boleh, kalau nak boleh contact saya, RM130. Okay, yang kita buat gubahan nombor 2 tadi kan. Ni gubahan yang pertama tadi. Bahan yang pertama tadi sesuai untuk meja makan. Harga ni RM200 untuk 5 tangkai SPL. Alright, yang ni dah pun dah orang punya. Dan saya ada ready stock untuk velvet. Wah bagusnya Mizan tu ni. Siap promo kawan-kawan seller, semoga diberikan rezeki. Ini ready stock eh, RM180 pasal size L gold. Ini velvet daun size L, ada 4 tangkai. So kalau nak boleh contact saya, dia ada satu je. Kalau ni tak ada, tak ada dah. Okay, memang saya tak ambil order yang ni eh. Alright, jap ni. Izwani Mahmud, ini pun seller orkid juga ah, Izwani Mahmud ni. Kalau korang nak orkid boleh cari dia. So Izwani Mahmud ni nanti tag awak punya Facebook ataupun Instagram. Nanti saya start sale. Saya di area-area utara kot, belah Kedah eh. Berkenan lah pasu had 2 tangkai tu. Betul, dia had, bila bunyi had tu maksudnya belah-belah utara lah. Okay, so orang Kulim kot tak silap saya. So boleh contact dia, Izwani Mahmud ni pun boleh buat untuk area-area utara. Kalau ada lagi dalam ni, kalau ada yang buat, ada buat bisnes dalam ni, boleh tag je nama-nama korang, nama-nama bisnes. Wah bagusnya Mizan. Alah, rezeki kat mana-mana pun ada, kita kongsi je kan. Okay, right, setakat tu je saya punya live hari ni. Semoga bermanfaat, dan kalau ada sebarang kesilapan minta maaf banyak-banyak. Dan kalau boleh like page saya, mana tahu nanti saya ada live lagi, saya boleh share dengan korang. Boleh go through saya punya apa tu, YouTube. Sekejap saya tag saya punya YouTube. Boleh follow, subscribe saya punya YouTube.
ayat tangan Izan kot, tak silap saya. Dekat situ saya ada banyak juga tutorial dancing lady dan juga macam-macam yang lain. Okay, so ni saya punya channel YouTube, IG saya, The Bunga by Mizan. Okay, dan juga phone number saya 0174495895, Mizan. Thank you Mizan. Kak boleh Penang. Ah betul, Kak Izwani ni boleh Penang dengan Kedah. Kalau korang nak, boleh cari dia dekat sana. Dan kalau korang nak tag saya ataupun mesej saya untuk tanya perkataan dengan orang, okay, boleh, tapi janganlah memaksa tanpa adab. Okay, jangan bertanya dengan memaksa, berbeza tau. Okay, bagi, janganlah mesej saya I nak link tu, nak link ni, nak link tu, kan. Bagi, tanya je. Saya dah cakap dekat Shopee, so pandai-pandai mungkin just bagi tahu dia punya nama pokok, just dia punya password. Tak adalah saya nak bagi detail, sedetail-detailnya. Sebab saya sini pun ada kerja nak buat, kan. Tak adalah korang memaksa-maksa sangat. Okay, so setakat tu saja. Semoga bermanfaat untuk 3 tutorial hari ni. Dah 1 jam kot saya live hari ni. Yang mana habis data tu, minta maaf banyak-banyak, ya. Okay, semua stay safe. Assalamualaikum.